Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya Tommy Bastomi dari Plasma Production, dan sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendaftar di Kahoot atau Kahoot. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke browser kita, kemudian kita ketikkan kahoot.com. Ya, oke, kita kemudian tekan enter. Karena kita belum memiliki akun di Kahoot atau Kahoot, sekarang kita klik sign up. Nah, di sign up ini kita nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Setelah ini kita pilih I want to use Kahoot sebagai as a teacher, as student, socially atau at work. Karena kita sebagai guru, kita pilih as a teacher. Kemudian di sini ada 3 option. Yang pertama, sign up with Google. Kalau misalnya kita mau mendaftarkan dengan Google atau dengan akun Microsoft atau dengan email. Nah, untuk kali ini saya akan contohkan dengan menggunakan email. Kita masukkan dulu at your school or university. Saya tuliskan SMA Negeri 1 Melinting. Pick username. Kita kasih namanya username kita, misalnya Bastomi SPD MPD. Nah, ini B-nya saya buat kecil aja. Add your email address. Email saya. Add gmail.com. Kemudian kita masukkan lagi di kolom yang kedua, at gmail.com juga. Setelah itu kita masukkan password kita. Password ini hanya kita yang tahu. Kemudian ada pertanyaan, have you played Kahoot before? Karena kita masih baru, kita pilih no saja. Kita centang untuk verifikasi ini. I have read and agree with the Kahoot terms and condition. Blah blah blah. I wish to receive information offer. Okay. I want Kahoot to send me information exclusive. Okay. Setelah kita klik atau centang 3 hal ini, kita baru join Kahoot. Kalau di browser biasanya membuat ini ya. Dia mengingat email dan password. Kita save aja biar nanti kita nggak bolak-balik, biar langsung ingat. Nah, kalau sudah begini, kita sudah masuk ke halaman Kahoot. Gampang kan untuk mendaftar atau sign up di Kahoot. Kalau kita ingin mempersonalize atau ingin menambah-nambah tentang akun kita di Kahoot, kita bisa klik personalize. Kalau tidak, kita bisa klik no thanks. Karena kita hanya mendaftar, kita klik no thanks. Ya, demikian tadi cara kita memiliki akun Kahoot atau Kahoot secara gratis, di mana Kahoot ini merupakan salah satu TIK yang berbasis internet yang bisa digunakan dalam pembelajaran, baik itu bahasa Inggris atau juga pembelajaran-pembelajaran lain, tentu saja dalam hal menjawab soal pada saat melakukan pretest atau posttest atau pada saat melakukan pembagian door prize atau surprise. Demikian cara mendaftarkan Kahoot atau Kahoot dari saya Tommy Bastomi dari Plasma Production, Sumberhadi Melinting, Lampung Timur.